Momen Brigade Al-Quds merilis video penyergapan terhadap pasukan Zionis di lingkungan Tal al-Sultan sebelah barat kota Rafah pada Kamis 15 Agustus 2024. Dalam serangan yang menggunakan peluru RGB, Al-Quds menargetkan dua tank Zionis. Terlihat dua pejuang terlebih dahulu mengincar tank IDF kemudian meledakkannya. Tiga tentara IDF yang sebelumnya terdeteksi di sekitar kendaraan tersebut dilaporkan tewas. Sementara dua kendaraan tempur itu dipastikan hancur di Gaza.